Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Somad. Kali ini gue mau mereview sebuah kompor yang bisa dikatakan ultralight karena dia ringan dan ya ringan dah pokoknya. Ini dia kompornya, kompor Jetstove Handcraft buatan mereknya itu Sumbu Langit. Sumbu Langit itu hitungannya ya merek baru buatan Tangerang. Yang kita dapat itu kalau kita beli, tapi ini yang versi lama ya. Mungkin kalau yang versi baru dia udah lebih bagus dari ini. Kalau ini yang versi lamanya kayak gini nih, yang tembaganya dari bentuknya silang gini. Ini yang versi pertama yang kita dapatkan itu ini. Ini kompornya, terus ini kaki tungkunya cuman dua gini. Terus ini regulator kali ya, atau katup buat udara. Fungsinya untuk membesar dan atau mengecilkan apinya. Terus yang kita dapat lagi nih suntikan. Suntikan ini bukan untuk nyuntikin orang, tapi ini untuk ngisi bahan bakar. Bahan bakarnya ini spiritus. Ini gue beli waktu itu harganya 75.000. Jadi ini kayak baru banget keluar. Gue nemu di Instagram. Terus langsung aja gue soalnya udah pernah bikin nih kompor kayak gini. Bentuknya juga kayak gini persis, cuman gue lebih tinggi. Udah begini juga, cuman gue karena baru pertama kali bikin tuh langsung gagal. Gagalnya karena lemnya mesti yang bener, lem yang bagus. Ini lem di sininya kan, di lem ini kan tembaga. Ini tuh terdiri dari pipa tembaga yang biasa dipakai buat selang AC. Terus ini kaleng minuman, soft drink. Terus ini ya baut yang ada lubangnya. Nah, gue dicoba bikin, cuman waktu itu gue gagal karena dia mesti bener ngelemnya. Dan ternyata gue juga baru tahu ini ada lubang di sini, ini di bawah sini itu lubangnya mesti bener juga arahnya. Lubang ini mesti bener. Kalau ngelubangin yang asal, waktu itu gue ngelubangin yang asal pakai aku doang, pakai baut gue lubangin. Gue karena nggak tahu kan, seharusnya ini mestinya pakai border. Gue dicobain, hasilnya apinya miring, udah gitu bocor lagi, jadi nyalanya nggak lama, kayak jzz, udah pelan lagi. Jadi kompor ini tuh dia mengandalkan tabung ini mesti kedap dia, biar apinya nyalanya kenceng. Kenapa bisa apinya nyala kenceng? Kalau gue jelasin secara, mungkin secara gue ya, kalau salah, ini kan pribadi gue nih. Ini jadi dia diisi nih, spiritusnya diisi. Nah ini tembaga ini kan dia nyambung sampai ke bawah dan juga diisi, dipakein sumbu. Ada sumbunya di dalam sini. Nah itu dia diisi. Tembaga ini mesti panas kan, dia penghantar panas yang baik gitu kan. Jadi dibakar, di sininya dibakar, panasnya itu langsung nyalur ke dalam. Jadi spiritusnya tuh panas, efeknya itu jadi gasnya lebih gampang menguap. Tapi karena dia kayak ininya kedap, jadi keluarnya cuma dari lubang sini gasnya nih, gas spiritusnya. Makanya dia jadi bisa keluar kencang karena gasnya semakin keluarnya semakin kencang kan, karena panas gitu kan. Makanya baru keluar, jadi diputer sih dia sebetulnya nih, panas dari sini untuk manasin spiritus ke dalam baru dikeluarin lagi. Jadi terus kalau udah nyala dia bakal begitu terus, bakal nyala terus karena tembaga ini kan kena panas, kena api nih. Ini kan gue udah coba-cobain seperti itu kira-kira dari gue ya. Kalau salah ya silakan komen di bawah. Gue karena nggak searching-searching, tapi perkiraan gue sih gitu. Ini review-review pribadi gue. Mungkin kalau yang lain, kalau beda ya mohon maaf, karena ini dari gue sendiri gitu kan. Kompor ini sebetulnya ringan, gue seneng banget sih. Karena gue kalau denger suara itu kayaknya nikmat banget gitu. Joss. Jadi juga tahu gitu, kalau kompor masih nyala tuh ada suaranya gitu kan. Tapi yang gue pertama ngerasa ribet dari awal gue pakai ini tuh ribetnya kalau gue pakai korek biasa. Ini kan dia kalau pakai korek biasa itu dia bakal lama. Gue mesti begini dulu nih. Set. Ini lama. Itu mungkin sekitar 2 menit lah. Kalau dia belum panas tuh 2 menit. 2 menit sampai 3 menit untuk nyalain doang. Kalau pakai korek biasa, kalau pakai korek torch gitu yang semburannya kenceng,
sedotannya kuat, semburannya kenceng. Kalau semburannya kuat nih, panasnya lebih besar kan, jadinya dia bisa lebih bagus. Jadi ini agak lama kalau pakai korek biasa, dan gua ngeliatnya kan ini secara umum korek umum yang gak mudah didapat, yang kayak gini kan mudah banget didapatnya. Ini di warung gimana kek, mau di rumah sakit kek, atau di apotek, pasti koreknya orang megangnya gini nih. Kalau di apotek kan pasti ada gini juga, lu tanya apa ada korek, pasti dikeluarnya ginian kan, maksudnya pasien gitu, pasien. Dan gua udah cobain juga kan, gua cobain sendiri itu langsung kayak ah, anjir lama lagi. Kalau pakai korek yang kayak umum kayak gini ya. Wah, ini minusnya lama nih nyalainnya. Gitu. Agak lama. Dia mau cepet kalau pakai korek jet stove yang panas, yang tos gitu. Manasin buat buat manasin ininya doang, yang tos ya. Kamu mesti dipanasin dulu. Hmm. Baru ntar dia kalau udah bunyi gitu. Tapi kalau pakai torch sih cepet sih, karena kan emang dipanasnya temperaturnya tinggi kan, jadi gampang, ini tembaganya gampang panas. Kalau pakai korek ini kan lama dia. Terus gue cobain, waktu itu gue cobain masak di rumah Willy, teman gue gitu, teman gue, teman mendaki lah, teman jalan-jalan, teman traveling. Nah itu dia, gue bawain kan nih kompor. Nah dia langsung kayak, ya apa pas lagi mau masak nih, iseng doang masak mie. Terus dia 3 menit. Kira-kira 3 menit, gue hitungin 3 menit. Dan ya cukup bete sih, tapi pas udah nyala nih denger suaranya tuh, anjing suaranya oke banget sih, dibilang itu enak gitu. Dan semua orang sih pasti ngakuin emang suaranya kayak abang-abang nasi goreng los gitu. Nah kayak gitu. Nah terus yang gue alamin, karena dia gak ada windshield ya, di pembelian ini dia gak dapet windshield. Kalau dinyalain dalam kondisi berangin ya cukup sulit kalau pakai korek biasa. Sekali lagi gue bilang, gue pakai korek biasa, jadinya cukup sulit kemana-mana apinya kan, panasnya jadi nggak fokus begitu. Nih sekali lagi gue karena pakai korek biasa ini ya. Kalau ditanya lagi nih, lupa alasannya bang, ya kenapa pakai korek ini ya, karena gue nyari korek yang mudah didapat gini kan, ini mudah banget didapat di mana-mana gitu kan, dan umum orang menggunakan korek seperti biasa ini. Satu lagi yang cukup merepotkan, ngisinya tuh kan dia pengisiannya misalkan diambil seret, nah tuh diisinya di lubang ini kan, masukin nih seret gitu. Sampai 50 mili di sini, untung ada ukurnya nih, ada ukurannya sampai 5 kali, kalau gue biasanya 5 karena 50 mili. Nah, begitu udah ditutup, seret. Seperti inilah kira-kira. Nah, ini dia ketika bahan bakarnya habis 25 menit. Gue alamin kayaknya masak 25 menit tuh, kalau gue masaknya yang enggak simple ya. Kayak Willy masaknya kan jarang dia yang simple. Kalau buat ngopi-ngopi itu mungkin oke, tapi buat yang masak yang kayak sayur atau kayak kangkung atau kayak daging kan butuh waktunya mungkin sejam ya. Nah ini dia nggak praktis pas bahan bakarnya habis tuh, dia kurang praktis, karena yang gue alamin, gue udah nanya juga sama makernya, kalau lagi kondisi nyala bisa diisi ulang nggak bisa gitu kan, karena ya ini kalau kompor ini nyala nih panas semua nih. Semuanya panas. Lu pegang ini semuanya panas. Sampai selang-selangnya juga kerasa anget gitu kan. Nah jadinya kalau pas kondisi habis lu bingung, bakal bingung. Lu mau ngisi gimana, lu mau megang, mesti pakai sarung tangan, nyabut dulu. Tapi ya anget. Terus lu isinya tuh makan waktu kalau menurut gua. Karena pakai ini ya, pakai suntikan lumayan makan waktu, mungkin ya 1 menit, 2 menit sih. Tapi lagi kondisi hektik, misalkan lagi agak ribet, terus lu tiba-tiba, ya habis lagi. Lu rasain sendiri deh kalau lu mau cobain gitu kan. Kayak gitu. Paling yang paling gak praktis, yang paling gua sayangin itu doang. Gak bisa ngisi kalau lagi bahan bakarnya habis ketika lagi masak. Itu cukup ngerepotin. Ini kalau lagi kondisi nyala,
kan di dalamnya bertekanan. Jadi kadang-kadang kalau yang punya gua nih, kalau yang punya gua ya, kalau nggak tahu kalau yang lain ya, kalau yang punya gua yang gua dapet itu dia spiritusnya suka masuk ke sini. Tadi aja masih ada sisanya tuh, ada spiritusnya di sininya nih. Kadang-kadang nih karena ininya kurang kedap ya, jadi dia suka netes-netes di sini, dan itu jadinya kan spiritusnya ada yang terbuang, ada yang masuk ke sini, ada yang terbuang di sini. Sedikit sih, beberapa tetes gitu kan. Keuntungannya dia sangat ringan, simple. Karena dia sangat ringan, tapi ini karena dia sangat ringan, dia agak mudah bergeser aja sih. Agak mudah bergeser. Kalau kesenggol selangnya pasti dia goyang juga, karena dia ringan. Kalau ada isinya penuh, dia lumayan dah, agak berat dikit. Ini juga kaki tungkunya, kalau yang sekarang kaki tungkunya, kalau yang versi sekarang, ini kan karena gue yang versi pertama, kalau yang versi sekarangnya dia kaki tungkunya ada tiga, jadi lebih stabil. Kalau ini emang gue akuin, ini agak ngeri. Kalau medan yang nggak datar, dia bakal goyang-goyang. Gue udah ngerasain waktu itu pas lagi masak di tempat pilih. Ini gue hampir tumpah, tapi keuntungannya dia apinya juga bagus sebetulnya. Apinya dia tuh fokus. Gue udah tes juga. Menit ketiga. Menit ke 10. Menit ke 22. Api mulai merendah. Ada beberapa mili yang akan masuk ke sini. Oke. Cukup sekian review gue mengenai kompor, cukup ringan lah, dengan harga 75.000 atau yang sekarang itu 85.000 dengan model pipa tembaganya itu melingkar gitu, lalu masuk lagi ke sini. Itu disebutnya Trisula, nanti gue taruh Instagramnya Sumbu Langit. Menurut gue ini masih worth it untuk dibeli karena ringan. Yang model sekarang dia malah dikasih juga ada murnya doang, jadi nggak pakai selang. Sebenarnya ini untuk besar kecilnya nggak terlalu berfungsi banget gitulah bagi gua gitu kan, karena kalau udah nyala nyala aja udah gitu kan. Dimatiinnya juga gampang, tinggal ditiup aja yang kenceng pasti mati. Tiup yang kenceng mendadak itu langsung mati. Terus sedikit tips dari gua. Kalau kalian males buka dari sini dalam kondisi panas gitu, waktu itu gue nyoba ngisinya tuh dari lubang yang untuk keluar gasnya. Ini tips dari gue, tapi ada beresiko sih kata. Jadi gue udah konsultasi juga sama makernya gitu kan. Kan gue males banget buka ininya dalam kondisi panas tuh, gue males megang ininya kan. Males megang badan ini karena masih panas. Gue waktu itu ngisinya dari lubang yang di sini nih. Nah, melalui sini. Dan gue udah nanya makernya, bang, kalau ngisi dari sini boleh nggak gitu kan? Karena gue males ngisinya. Nah, ini masih bisa masuk nih, gue jadi nggak perlu buka ini. Tapi kata dia, hati-hati bang, kata gitu kan. Kalau gue sih nggak nyaranin, karena lubang ini kalau sampai ke koyak atau sobek, itu apinya bakal berubah. Apinya tuh bakal bisa miring gitu kan. Makanya nggak disaranin sama dia buat ngisi dari sini. Tapi kalau gua, selama gua hati-hati, gua suka ngisinya dari sini, dari lubang ini kayak gini. Tapi saran gua ya hati-hati, ini tips dari gua sih, biar agak lebih simple lah ngisinya gitu kan, karena lubangnya udah tersedia di situ. Lu nggak perlu, kalau pakai mur yang kesini juga lu mesti muter-muterin juga. Kalau ini gua abis, ya udah gua isi dari situ, seret seret. Paling itu ya hati-hati aja sih, jangan sampai kekoyak. Kalau nggak berubah apinya, bisa miring ke sini. Kalau udah miring kan tembaganya suka panasnya jadi nggak fokus. Dua-dua tembaga ini nggak dapat panas, ntar jadinya malah nggak naik apinya, nggak besar gitu kan. Oke, cukup sekian review kompor ultralight Sumbu Langit, kompor Jetstove Handcraft. Review gue ini adalah review pribadi. Kalian bisa ngambil yang
baik-baiknya untuk kalian kalau mau beli, atau yang kalau yang kekurangannya juga nggak tahu juga dialamin juga di kalian, tapi itu yang gue alamin. Jadi ini review pribadi gue, kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.